Alhamdulillah dulu tadi kita mereka sama-sama kita mengucapkan syukur setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izinannya. Sekarang ini yang dapat kita berkumpul sekali lagi dan beriktikaf dalam masjid ini untuk kita meneruskan tradisi ilmu. Pada malam ini insyaAllah kita akan mendengar ceramah dan kuliah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Khawadi Anwar insyaAllah. Baik, sebelum itu tuan-tuan, saya ingin mengumumkan tentang program masjid berkaitan tentang daurah kita Mukhtasar Ibnu Abi Jabrah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Nazrul Nasir. Ada 5 tarikh di sini, bermula besok 6 hari bulan, 7 hari bulan, kemudian minggu depan 14 hari bulan, 20 hari bulan dan 21 hari bulan. Itu jam 9 pagi insyaAllah sampai 11 pagi mulai besok, 6 hari bulan insyaAllah. Jadi para tuan-tuan dan hadir, dan kita jemputlah rakan-rakan kita diran-diran tentang doa insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang berkat Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita berkesempatan sekali lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar. Sebelum tu, seperti biasa, Ustaz Wadi ini dia lazimnya 2 bulan sekali lah dia akan datang ke masjid kita. Dan hajat beliau juga, tak semua masjid beliau berhajat untuk membuat sumbangan khususnya kepada Mahat Hafiz beliau. Jadi dia memilih salah sebuah masjid, iaitu masjid kita. Jadi berdoa kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menginfakkan ataupun buat jariah sumbangan kepada Mahat beliau insyaAllah pada malam ni. Jadi tabung ada di belakang tu, sudah Musliman ada, sudah Muslimin pada masuklah mana-mana tabung pun insyaAllah kita akan serah pada malam ni pada Fadhil Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang kita berikan kepada Fadhil Ustaz pada malam ni ialah keagungan mukjizat baginda Nabi SAW. Kita baru saja melepasi bulan sambutan Maulid Rasul. Kita dah masuk awal Rabiul Akhir. Jadi roh semangat menyambut kegembiraan sambutan Maulid Rasul. Jadi berterusan insyaAllah. Di malam ini kita dengar antara kelebihan yang Allah berikan kepada baginda junjungan Nabi SAW tentang mukjizat apa yang ada pada baginda insyaAllah. Jadi untuk meneruskan kemasan dan kuliah pada malam ini, saya dengan Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar untuk menyampaikan kuliah jawab. Baik, Al-Fadhil Ustaz Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد رضينا بالله ربا كم رضا الله تهان كمي وبالإسلام دينا كم رضا إسلام cara hidup kami وبمحمدٍ نبياً ورسولاً dan kami juga rida bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Pertama sekali yang belum niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Setiap rasul dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di samping risalah yang dibawa untuk disebarkan, para rasul juga dibekalkan dengan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat ialah satu benda yang luar dari adat, benda yang luar biasa, khariqatun lil adah, yang menyalahi hukum akal, dan benda itu diberikan kepada para rasul dan juga para nabi sebagai salah satu yang menyokong nabi-nabi dan rasul ni bila dia nak mengaku kepada umat dia, aku ni utusan Allah. Kemudian rasul-rasul akan ajak umat zaman masing-masing bahawasanya tak boleh sembah selain Allah, cara beribadat macam ni, nak berkeluar zakat macam ni, diharamkan riba, cara nak puasa macam ni, cara nak, di samping risalah yang dibawa, hukum hakam yang dibawa, akidah yang diajarkan oleh rasul, kadangkala para rasul ini dicabar. Bila dicabar,
dah kata wakil ataupun utusan Allah yang Allah pilih, apa bukti dia? Maka ketika itulah para rasul ni diberikan mukjizat sebagai bantuan. Sebagai salah satu tanda bahawa itu adalah Rasulullah, salah satu tanda. Benda luar biasa juga boleh terjadi kepada manusia biasa. Dalam kitab Tauhid disebutkan, kalau benda luar biasa yang menyalahi hukum akal, seperti api tidak membakar, canggah tak dengan hukum akal? Bercanggah. Maka benda-benda yang bercanggah dengan hukum akal ini, yang luar biasa ini, juga terjadi kepada manusia biasa, ketika tu dia tidak dinamakan mukjizat. Kalau benda luar biasa berlaku kepada rasul, nama dia mukjizat. Kalau benda luar biasa berlaku kepada orang soleh, nama dia karamah. Kalau benda luar biasa berlaku kepada orang jahat, orang fasik, nama dia istidraj. Dan kalau benda luar biasa itu terjadi kepada bakal rasul, tak jadi nabi lagi, maka dia dinamakan irhas. Irhas. Hak malam ni kita nak tengok seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dia syarah Sahih Muslim. Dalam mukadimah syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata para ulama menyebutkan lebih daripada 1200 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka raja rumah yang pertama malam ni ialah balik satgi pakat ambil sebelum baca surah abang lah. Sebelum buka Facebook, sebelum buka TV, sebelum goreng bihun ke apa ke, ambil kertas A4 satu, ambil pen, tulis banyak mana mukjizat Nabi yang kita tahu. Sebab saya tak sebut semua, 1200. Tuan-tuan nak tunggu ke 2 bulan? Punya banyak. Dengan sebab itu, sebahagian ulama kata Rasulullah menghimpunkan mukjizat seluruh Nabi dan Rasul. Nabi, dia himpun mukjizat semua Nabi dan Rasul pada zaman tu yang disaksikan oleh para sahabat. Kita kata seronoklah sahabat, ustaz, boleh tengok semua mukjizat. Jawapan dia, tidak semua sahabat melihat semua mukjizat Rasulullah. Sebab kadang-kadang mukjizat itu berlaku di antara Nabi dan seorang sahabatnya yang melihat perkara tu. Contohnya Nabi berjalan dengan seorang sahabat yang bernama Ya'la ibn Murrah. Tiga benda luar biasa yang disaksikan oleh Ya'la ibn Murrah radhiyallahu anhu tidak disaksikan oleh sahabat-sahabat lain. Sahabat lain tak tengok. Itu satu. Maksudnya bukan semua sahabat melihat 1200 mukjizat tu. Sebahagian saja yang melihat. Kemudian yang kedua, di antara 1000 hingga 1200 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nombor satu yang paling besar sekali di antara 1000 tu, mukjizat itu berterusan sampailah malam ni boleh dilihat, dibaca, didengar, dihayati dan diselami isi kandungannya. Mukjizat itu adalah Al-Quranul Karim. Quran. Satu mukjizat Nabi paling besar. Dan itulah mukjizat Nabi yang boleh disaksikan oleh umat Rasulullah daripada 1400 tahun yang lalu sampai malam ni kita boleh tengok. Akan tetapi sedikit sangat di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat manfaat dan mengambil manfaat daripada mukjizat teragung itu. Tak ramai orang nampak.
Nabi kata iqra'ul Quran, baca Quran banyak-banyak. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di padang mahsyar menjadi pensyafaat dan penyelamat kepada orang yang banyak membacanya, menghayatinya, mentadabburinya. Nabi tak syarat hafal Quran, sebab tak semua orang mampu menghafal Quran. Tak semua orang dalam masjid ni berapa peratus hafal Quran? 10% sampai tak yang hafal 30 juzuk? Tak sampai 10%. Kalau ada 20 orang pula, cuba main di depan, siapa yang ingat 30 juzuk mailah ni? Tu satu lagi penyakit tu, penyakit ma'atafis, daripada Perlis sampai ke Sarawak. Nak cari satu ma'atafis yang buat keluar graduan hafiz, setiap kali buat keluar 30 juzuk ingat, payah ha? Ma'atafis mesti ke arah tu, mesti ke arah tu. Nabi tak syarat untuk hafal Quran supaya Al-Quran itu di padang mahsyar sampai kepada satu peringkat Quran itu akan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, bahawasanya aku akan menyelamatkan tuan yang telah membaca aku sepanjang hidupnya di atas muka bumi dulu, sehinggalah tuan itu selamat, barulah berakhir tugas Al-Quran yang dibaca itu. Kan Nabi beritahu, apabila kalian dipanggil di hadapan Allah, fa innahu laisa bainaka wa bainallahi turjuman, ketahuilah sesungguhnya ketika itu tidak ada lagi perantara di antara kamu dan juga Allah Subhanahu wa taala. Kena cakap sendiri. Kena cakap sendiri, tak ada peguam dah. Uruslah sendiri. Tiba-tiba mereka yang kehidupan mereka dengan Al-Quran, siang dan malam mereka dengan Al-Quran, kalau tinggal Quran sehari pun rindu boleh pegang Quran, seperti mana jumpa anak yang 10 tahun telah hilang dari pandangan penglihatan dia. Makin tak baca, jumpa hari ni ni pegang saja tak di dada ni, lama seronok. Orang yang hidup dengan Quran, mukjizat terbesar Nabi, Quran ini bila dia dipanggil oleh Allah untuk ditimbang amalannya, maka akan datang dua surah yang menjadi peguam belanya di padang mahsyar. Surah itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kedua-dua surah itu akan berhujah di hadapan Allah sehinggalah tuannya diampunkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Besar ada Quran tu. Nabi Adam tak berani cakap di padang mahsyar. Nabi Adam. Bukan Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak berani cakap di padang mahsyar, nafsi nafsi, diriku diri aku, pi ke orang lain minta syafaat, pi ke orang lain. Siapa yang berani dan berhak bagi syafaat di mahsyar? Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Quran dengan banyak. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran ni saja dia akan mai di depan dengan bentuk yang kita boleh nampak, bukan dia mai suara saja, dia mai Quran ni mai duduk depan kita. Seronok tak waktu tuan-tuan? Allah. Waktu tu tak perlu bercakap di hadapan Allah. Hak dua surah ni, tolong. Dua surah ini Nabi sebut taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Depa duduk depan sekali dua surah ni. Inilah mukjizat Nabi yang paling besar. Yang mukjizat ini, Al-Quran ini valid daripada 1400 tahun yang lalu sampai bila-bila.
Sebab selepas Rasulullah sudah tidak ada lagi Nabi dan juga Rasul. Itu Quran yang pertama. Kemudian kenapa para ulama sebut kebanyakan orang kata mukjizat yang didatangkan kepada rasul-rasul yang lain dihimpunkan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa, Nabi Musa, satu orang yang kuat. Semua rasul ni gagah, tak ada rasul yang orang kata yang tidak cergas lah. Kira semua rasul gagah. Fizikal ni, fizikal. Maka satu hari Nabi Musa dia keluar, kemudian ada dua orang duk berkelahi. Seorang Qibti, seorang Bani Israel. Qibti ni apa nama ni, kaum Fir'aun lah. Qibti ni kaum Fir'aun lah. Fir'aun Qibti. Dua orang ni, satu daripada kaum Fir'aun, satu lagi Bani Israel. Bila dua-dua orang duk bergaduh ni, bukan main teruk, berdaun teruk, bukan main lawan dam, tuan-tuan, oh, tumbuk. Bila bertumbuk-tumbuk ni, Nabi Musa lalu kot jauh. Hak Bani Israel ni, kaum Nabi Musa ni, satu kaum, satu bangsa. Ah, senang, satu bangsa dengan Nabi Musa. Dia panggil, wahai Musa, hang tengok saja kah? Ni kami duduk tumbuk dorang ni. Nabi Musa pun pergi dekat. Dia tampak hak Qibti tadi ni. Mati hak Qibti tu. Tampak je, tak ada kulak buah apa pun. Kan? Bukan buah lipat ke buah siku ke buah lain ke. Baru tampak lah. Gulik-gulik mati. Qibti. Baru ni saya pi Mesir. Itu cerita Jepun lah. Mesir sejam setengah pula. Bangsa Qibti ni tuan-tuan, bangsa Fir'aun ni, orang dia halus-halus je. Dia besar bangsa Melayu je. Dia bukan macam bangsa Arab. Nak tengok fakta ni, kena pergi muzium dia lah tengok. 3 jam tak habis lagi. Punya maju zaman tu. Masuk cerita tu pula dah. Nak sebut tak saat ni, no? Tak payah. Hantar tajuk lain nanti. Ha? Tapi ajaib lah, benda yang sangat ajaib. Jadi Nabi Musa ni gagah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia tak bunuh orang kecuali dalam perang Uhud. Waktu Nabi cedera parah, sahabat bawa Nabi, usung Nabi. Ada satu orang nama dia, apa nama dia, Ligan. Nabi SAW dekat dengan Nabi. Ubay. Ubay apa hak Nabi bunuh ni? Saya tak ingat. Bila Nabi cedera parah dalam perang Uhud, cedera parah, terkoyak kepala ni, terbelah, terkoyak, darah turun sampai ke kaki, pipi berlubang, terbenam besi ni, berlubang kanan kiri, luka penuh badan Nabi. Orang pun bawa. Satu orang dia sempat kejar Nabi dan dekat. Bila dia mai ke Nabi, dekat dengan Nabi SAW, maka Nabi pun ambil tombak. Nabi tak pergi sahabat serang dia. Nabi ambil tombak dan dicucukkan pada orang ni. Akhirnya dia pun pi, dengan luka itu dia mati. Dan dia adalah satu-satunya yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Satu hari Nabi dengan
seorang dia panggil, istilah zaman kita apa dia, seorang Arab Quraisy, nama dia Rukanah, nama Rukanah. Dia ni tidak pernah dikalahkan. Maka Nabi pi kat dia, kira pahlawan nombor satu Mekah, pahlawan nombor satu kota Mekah, yang tidak pernah ditumbangkan. Maka Nabi kata, wahai Rukanah, aku Rasulullah, masuklah Islam. Maka Rukanah pun kata kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dia kata, wahai Muhammad, kalau kamu boleh kalahkan aku, aku masuk Islam. Jom kita lawan, sparring. Ni sparring ni, betul-betul ni. Bukan lawan tangan. Rukanah ini terkenal di kota Mekah. Dia kata, wahai Muhammad, kalau hang boleh kalah aku, kalahkan aku, aku masuk Islam dan aku bagi 100 ekor kambing. Tuan-tuan, Nabi setuju tak? Nabi kata, ya. Ay, Nabi setuju. Nabi ni seronok berlawan kah? Tak. Yang Nabi nak ialah keislaman Rukanah. Nabi nak keislaman dia. Nak abang kata gagah Rasulullah, dan Nabi juga, Nabi menghimpunkan mukjizat-mukjizat ni. Kelebihan-kelebihan Rasul-Rasul lain. Rukanah pun buat main 100 ekor kambing, bukan unta, 100 ekor kambing, kemudian sparring dengan Nabi SAW, lawan. Saya tak tahulah lawan gaya sumo ke, gaya silat ke, gaya motai ke, Allahuakbar, tapi lawan. Dalam pusingan pertama, Nabi jatuhkan Rukanah, kemudian diserahkan 100 ekor kambing. Dia kata, wahai Muhammad, hak tadi tak kira. Biasalah. Dia orang, dia malu lah ni, macam-macam lah. Saya tambah sikit. Mungkin dia kata, tadi tak damuk keluar buah lagi. Tu yang hang menang. Hang boleh kalahkan aku sekali lagi, aku masuk Islam dan aku bagi 100 lagi ekor kambing. Nabi kata, boleh. Rasulullah. Satu orang yang fizikal pun Nabi jaga. Bukan kata Nabi ni duduk dalam masjid, naik kuda pun tak apa pandai, tapi dia rasul. Tak. Hak pertempuran ni pun Nabi pandai. Maka lawan kali kedua, Rukanah dijatuhkan. Dia minta kali ketiga, dia kata, boleh sekali lagi wahai Muhammad, aku bagi 100 lagi ekor kambing dan aku masuk Islam. Akhirnya kali ketiga, pusingan ketiga, berlawan lagi dengan Nabi, dan Rukanah dijatuhkan untuk kali yang ketiga. Kata Rukanah, wahai Muhammad, tidak ada seorang penduduk Mekah pun yang pernah menjatuhkan aku ke atas bumi. Tanahlah. Al-Ard. Orang Arab disebut Al-Ard, dia tak sebut turab. Wahai Muhammad, selama aku hidup, tak ada seorang lagi yang bila sparring macam ni, berlawan macam ni, yang boleh menjatuhkan aku. Dan aku yakin, ketika kamu mengalahkan aku sebanyak 3 kali berturut-turut, itu adalah petanda bahawa kamu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk Islam. Dan Nabi mengembalikan 300 ekor kambing itu kepada Sayyiduna Rukanah. Sebab niat Nabi bukan untuk kekayaan. Nabi nak hamba Allah tu menyebutkan, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu je. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni terkenal lah. Antara rasul yang saya sendirilah secara peribadi tak sabar-sabar lah. Antara rasul selain daripada Rasulullah lah, tak sabar untuk kita jumpa dia. Sebab bila baca cerita dia, dia ni, dia punya pemerintahan dia barat sampai ke timur. Dan bila dia nak bergerak satu tempat ke satu tempat, yang akan menggerakkan dia ialah kenderaan dia yang bernama angin. Angin.
gerak. Pekerja-pekerja dia terdiri daripada manusia dan jin. Bukan sekor tuan, no? Jin. Ha, kalau jumpa jin hak lama-lama tu, hak tak jenis tak mati tu, hidup zaman Nabi Sulaiman. Tuan-tuan pernah jumpa ke? Oh, yang tu dahsyat. Saya duk ikut kawan-kawan duk berubat banyak. Tapi tak ada lagi. Hak sampai hak zaman Nabi Sulaiman tu, teringin tak jumpa, boleh tanya. Kan? Subhanallah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, Nabi Sulaiman ni, Rabbi ighfirli. Ya Allah, ampunkanlah aku. Tawaduk. Subhanallah. Kaya lah tuan-tuan, tak usah tanya lah. Kaya tak kaya Nabi Sulaiman, jangan tanya lah. Ratusan isterinya. Syariat dia, syariat zaman tu membenarkan untuk Nabi Sulaiman berkahwin ratusan orang. Cuma dia pernah melakukan satu kesalahan kecil. Dia kata, aku akan tawaf rumah ke semua isteri aku pada malam ni juga. Satu malam, 100 orang isteri. Supaya hasil daripada itu akan lahir 100 orang pejuang pejihad pada jalan Allah. Dia tak sebut apa? InsyaAllah. Hadis sahih, Nabi SAW yang cerita. Akhirnya malam itu Nabi Sulaiman tawaf semua rumah isteri dia. Tetapi Allah nak ajak, tidak seorang pun daripada isterinya yang mengandungkan anak selepas itu, kecuali satu, itu pun sedikit kecacatan pada bayi itu. InsyaAllah. Sebut kataan tuan-tuan. Kataan insyaAllah. Walaupun benda duduk depan kita dah, sekejap aku nak bawa kereta tu. InsyaAllah. Duduk depan dah, sebut insyaAllah. Maka Nabi SAW, antara kisah Nabi dengan alam jin ni, yang pertama, Nabi berdakwah ke alam jin. Masuk. Kerana para rasul juga dihantar kepada manusia dan jin. Maka Nabi berdakwah masuk pergi ke alam jin. Tuan-tuan bayang, bukan terserempak dengan seekor jin, tuan-tuan. Masuk berdakwah dalam alam jin. Kalau terserempak pun demam, kalau pergi masuk, semualah keluarga dia, JKK duduk dalam tu, tu imam, pengetua sekolah jin, alam jin, jin alam macam kita. Bukan jin ni, bukan dia hari-hari makan minum je. Dia ada ibadat, dia ada solat, dia ada masyarakat dia, dia ada binatang ternak dia, dia kehidupan. Maka Nabi pernah satu malam, Nabi pergi satu tempat, seorang sahabat ikut, Nabi tak bagi. Dia sahabat tu ikut Nabi sampai satu tempat, Nabi buat bulatan kat dia. Jangan keluar daripada bulatan ni, singgahlah aku kembali. Nabi pergi dalam gelap, bunyi kuat, hadis sahih. Nabi pun masuk, kata sahabat tu, Nabi pun menghilang. Tuan-tuan, alam din, pergi masuk tu. Subhanallah, kuat lah. Memang kuat. Lepas tu Nabi keluar, Nabi sebut kepada sahabat ni, aku berdakwah ke alam mereka. Pergi berdakwah. Bila mana Nabi semayang pada satu hari, semayang dalam apa nama ni, dalam masjid, seekor ifrit mai kacau. Siapa yang mahir perubatan Islam, jin biasa dengan ifrit ni beza banyak. Ifrit ni dia menteri-menteri jin. Maka dia punya power dia lebih, kemampuan dia lebih. Dan ifrit ni sebelum kelahiran Rasulullah, mereka adalah jin-jin yang boleh terbang sampai ke langit. Mendengar perbualan, perbincangan, pengagihan tugas para malaikat. Sebelum kelahiran Rasulullah, ifrit ni jin-jin yang memang kuat lah. Kuat dan sangat berkemampuan. Ifrit ni lah yang cakap
keturunan, bukan keturunan, jenis jin Ifrit inilah yang bercakap depan Nabi Sulaiman bahawa dia nak pindahkan singgah sana Balqis daripada Yaman pergi ke Palestin tu. Yaman nak pergi ke Palestin. Nak ambil singgah sana yang besar tu dalam tempoh Nabi Sulaiman berdiri kemudian duduk. 3 saat. Oi. Tak semua jin boleh buat tuan. Geng-geng Ifrit je. Yang boleh selam sampai ke dasar lautan yang dalam, ni geng Ifrit. Yang buat bangunan-bangunan mewah yang tinggi, mewah, tinggi dan canggih pada zaman Sayyidina Nabi Sulaiman, geng Ifrit. Satu Ifrit ni dia mai kacau Nabi dalam solat. Mai nak suruh Nabi berhenti sembahyang. Nabi sudah sembahyang, Nabi cekak dia. Dia ni. Nabi cekak leher dia. Hadis ni sahih. Nabi cekak dia. Tahu ni, cekak leher dia. Sehinggakan Nabi kata, aku merasakan kesejukan lidahnya di tangan aku. Terjelel lah Nabi cekak lah. Oh, amboi kacau orang semayang. Ha, macam tu lah. Tu saya tambah. Nak pergi sedap kan. Habis semayang, Nabi cekak dia buat macam tu. Kata Nabi, laqad hamtu an arbitahu fi sariyatin min sawari al-masjid. Aku berasa saat lagi aku nak pergi ambil tali, nak ikat dia. Mu'jizat lah. Bukan ikat macam kita duk buat, ikat perubatan ni, ikat tak nampak apa pun. Ikat Nabi ni, ambil tali zahir ni. Mu'jizat Rasulullah, Nabi boleh zahirkan bentuk jin tu jadi fizikal yang boleh disentuh. Nabi nak pergi ambil tali, Nabi kata aku nak ikat dia supaya subuh esok, maksudnya malam tu lah dia kacau, subuh esok semua orang boleh tengok dia. Hak ni lah duk kacau hampa ni. Hak lah semayang duk suruh balik awal. Hak ni lah duk kacau hampa ni. Nabi kata nak ikat, tapi Nabi kata aku teringat bahawasanya Sulaiman alaihissalam saudaraku. Ha, para nabi ni dianggap semua rasul ni saudara-saudara. Dia kata aku pernah aku teringat doa daripada saudaraku Sulaiman ibn Dawud alaihissalam. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Nabi Sulaiman pernah doa dulu waktu dia hidup. Ya Allah ampunkanlah aku, wahabli mulkan, dan anugerahkanlah kepada aku ya Allah sebuah kerajaan. La yambagi li ahadin min ba'di, yang tidak diperolehi oleh seorang pun selepas daripada aku. Nabi Sulaiman dia punya kerajaan dia timur sampai barat menguasai jin dan manusia. Maka Nabi bila dengar doa Nabi Sulaiman ni, Nabi tawaduk dengan doa ni. Padahal kata para ulama memang itulah kelebihan yang juga diperolehi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham tak? Sepatutnya Nabi, bukan sepatutnya, maksudnya kalaulah Nabi dia nak pilih keputusan untuk menzahirkan fizikal jin tadi supaya boleh dilihat, dia ikat, dia boleh buat benda tu. Tapi sebab nak hormat dengan doa Nabi Sulaiman, Allahu Akbar, macam tu. Nak hormat dengan doa tu, dia kata teringat doa tu, maka dia pun lepaskan Ifrit tadi. Punya tawaduk Nabi SAW, maka Nabi pun lepaskan Ifrit tadi. Nabi Daud AS, ayah Nabi Sulaiman, panglima perang juga Nabi Daud ni. Dan dia boleh melembutkan besi dan menempa besi, membentuk dengan tangannya untuk dibuat perisai dan baju-baju besi. Waktu perang Khandaq, sahabat dibahagikan untuk korek lebih kurang 6 meter, tak silap saya, opak kaki tu. Sahabat Nabi bahagilah, satu kumpulan sahabat bahagi sekumpulan nak korek parit besar tu. Sampai satu kumpulan daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhum sampai kepada satu batu besar.
Semua orang ketuk batu tu. Tak jadi apa, batu solid ni. Pi ambil cangkui, pi ambil semua buk mail lah, alat-alat. Tak jadi apa, batu tu. Batu besar ni kalau tak dihancurkan, maka orang boleh lintas. Sebab parit gergasi yang dikorek pada perang Khandak tu, parit itu sangat dalam dan sangat lebar. Sangat dalam dan sangat lebar. Kalau batu tu tidak dipecahkan, orang boleh lintas. Ha? Akhirnya panggil Nabi SAW, Nabi pun mai. Nabi minta alat yang sama yang digunakan oleh para sahabat. Kemudian Nabi sendiri, dia pun angkat jubah dia sikit, ikat. Pakai jubah, Nabi pun angkat ikat. Dalam pakai seluar lah. No? Lain dia angkat. Bila angkat jubah tu, sahabat nampak dua ketul batu yang digantung di perut Nabi SAW. Nampak. Tapi sahabat tak kata apa lah, semua pakai nampak. Ada sahabat yang tak sampai di tahap ikat batu, dan ada sahabat dah sampai tahap mengikat seketul batu. Yang itulah yang paling teruk sekali, kelaparan para sahabat dalam peperangan Khandaq. Rupanya dalam keadaan sahabat dah ikat seketul, Nabi dah dua. Tapi Nabi dia tak abang, dia kata aku ni memang pemimpin yang berjiwa rakyat. Sepatutnya semua kena pakat mai, takat gambar. Buat masuk dalam tiga tengok ni. Nabi dia tak cakap, dia tak heboh kat orang. Tetapi bila Nabi tak heboh, sahabat nampak, yang tu lebih membuatkan sahabat lebih hormat dengan Nabi SAW. Tak mengadu. Sahabat tengok, bila Nabi angkat tu, nampak. Lalu Nabi pun mengangkat alatan yang sama yang digunakan oleh sahabat. Allahu Akbar, sambil takbir. Pecah batu tadi. Allahu Akbar, pecah batu tadi. Allahu Akbar. Bertaburan batu tadi bertukar menjadi pasir-pasir halus sampai hancur. Hak kerah tadi ni, kerah tadi ni, mam tiga kali. Bila Jabir dia nampak, Nabi sampai ikat dua ketul batu nak bagi kuat ikatan tali tadi supaya tak masuk angin, sakit perut sebab tak makan banyak hari dah, makanan tak ada. Tu yang buah batu tu nak bagi kuat ikatan tu, bagi berat. Dia pun balik rumah, apa nama ni, mukjizat makanan yang sedikit cukup untuk orang ramai. Makanan 10 orang cukup untuk 1000 orang. Itu mukjizat Nabi zaman Rasulullah lah. Jabir pun balik tanya isteri dia, kita ada apa? Isteri dia kata ada tepung sikit, ada kambing tapi kecil je, boleh nak panggil Nabi. Nabi tak abang kata ni, tak ada siapa-siapa buat kenuri kan malam ni? Tak ada siapa panggil kan ni? Rasul ni, Nabi dia tak pernah pelawa, diri dia mulia, dia tak pernah pelawa, diri dia Rasul, tak, dia tak pernah pelawa. Takkan tak ada siapa nak panggil pi ni? Rasul ni. Subhanallah. Sekali tak nak sebut. Tetapi yang ada di keliling Nabi tu adalah manusia-manusia yang faham kelas pertama. Bila tengok Jabir lari kata boleh, saya panggil Nabi. Yang duk korek ada 3,000 orang tentera. Isteri dia pesan, panggil saya bukan keluar lah, pergi bisik kat Nabi. Makanan sikit lah. Jabir pun pi betul-betul telinga Nabi. Ya Rasulullah, ada makanan sikit. Nabi tanya banyak mana? Ada tepung sekian-sekian, kami nak bakar sekejap. Lepas tu ada kambing seekor, tapi kecil. Ya Rasulullah, bangunlah ya Rasulullah bersama 2-3 orang. Jabir sebut noh. Hak lain kira tak dapat kad tau. Jabir kata, "Qum ya Rasulullah, bangun bersama dengan beberapa orang." Nabi pun bangun. Nabi kata, "Wahai semua tentera Khandak, Jabir buat kenuri." Nabi kali belah ni Jabir tak ada dah, lari dah. Balik rumah. Dia panggil bini dia. Wahai Ummu Fulan, wahai Ummu Fulan. Kenapa? Aku dah bisik betul telinga Nabi. Nabi mangkit, Nabi buat pengumuman, panggil semua mai. Satgi semua akan sampai. Nah.
Isteri dia kata, bagi tahu tak kat Rasulullah makanan banyak mana? Jabir kata bagi tahu. Sesungguhnya pesuruh Allah itu lebih mengetahui dengan tindakan yang dia buat. Selalu yang kalut siapa? Orang perempuan lah. Ha, kali ni kalut ni Jabir pula. Dia terbalik sikit. Selalu orang perempuan lah. Jadi Nabi mat eh. Lepas pada tu sikit, buat kerja apa semua sikit, berhabis lah, Nabi pun sampai. Ha, macam itulah. Nabi pun masuk, Nabi pesan kata kat Jabir, jangan ubah periuk tu daripada tempat dia dimasak, dan jangan ubah kedudukan roti-roti tu, biar tentu. Aku sendiri yang bagi. Akhirnya dipanggil para sahabat, seorang demi seorang, demi seorang, demi seorang, tangan Nabi sedang dimasukkan ke dalam periuk tadi, dia buat keluar roti, buat keluar kuah. Keluar roti, buat keluar kuah. Keluar roti, buat keluar kambing. Keluar roti, keluar kambing. Kata Jabir, sehinggalah keseluruhan tentera itu makan. Dan sesungguhnya makanan itu tidaklah ditambah daripada bumi. Tetapi makanan itu ditambah dari atas sana. Semua makan. Baru Nabi pelawa Jabir, baru Nabi pelawa isteri dia, baru Rasulullah makan. Kita siapa dulu? VIP dululah. Ha, kalau malam ni saya dululah. Pelik kan? Rasulullah. Bila Abu Hurairah ni dia ketua kepada Ahlu Suffah. Mereka-mereka yang datang ke Madinah untuk menuntut ilmu dan bersama dengan Rasulullah. Betul-betul untuk tuntut ilmu dengan hadis Nabi. Tafaqquh fiddin. Grup ni mai duduk Madinah, dia tak ada keluarga apa. Nabi bagi satu ruang dalam Masjid Nabawi, dia duduk di anjung tu, nama mereka Ahlu Suffah. Ketua kepada Ahlu Suffah yang duduk urus semua Ahlu Suffah ni apa, kalau ada tahlil ke apa yang bawa, contohlah ni, maka Abu Hurairah lah akan sampaikan pada semua. Kata Abu Hurairah, aku pernah berguling-guling di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi kerana terlalu kelaparan, dan semua orang yang melihat aku menyangkakan aku telah pun gila. Lapak guling. Grup ni Nabi khaskan untuk menuntut ilmu. Sebab tu Abu Hurairah manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi di kalangan 140 ribu orang sahabat Nabi SAW. Dia paling banyak. Memang Nabi khas grup ni. Memang kena ada grup ni, tuan. Grup ni. Grup ngaji ni. Bukan dia tak cari kerja sebab malas. Memang sebab Nabi khususkan mereka ini untuk mendalami ilmu agama, untuk menghafal hadis Nabi, dan kadangkala mereka dikecualikan daripada jihad. Kadangkala. Ha, kalau pergi semua juga, habislah apa hadis. Maka Nabi asingkan kadangkala grup ni. Sebab tu lepas Nabi wafat, tuan-tuan sekalian, Abu Hurairah bekerja seperti orang biasa. Ada rumah, ada isteri, ada anak, ada keluarga, ada makanan. Macam biasa lepas Nabi wafat. Dulu yang dia berlapak sampai berguling-guling antara mimbar dengan rumah Nabi ni, sampai orang main letak kaki dekat leher Abu Hurairah. Dia cerita sebab orang duk kata dia gila. Dia jadi macam gila tu. Bukan aku gila, kata Abu Hurairah, tetapi ketika itu aku terlalu lapar. Satu hari Abu Hurairah lapar macam tu juga, tapi tak berguling. Dia tunggu depan masjid. Dia tunggu depan masjid, sagi kalau-kalau ada sahabat yang lalu, dia akan buat-buat tanya soalan. Bila duk jawab tu, dia akan ikut berjalan, mungkin boleh sampai masuk rumah kawan tu. Akal ni. Ni Abu Hurairah cerita. Dia cerita ni pengalaman dia. Dia yang cerita pengalaman dia. Dia kata kalau-kalau lah aku buat-buat tanya soalan. Padahal dia pun alim, Abu Hurairah. Sagi kalau sahabat tu jawab sampai depan pintu kot, dia kata, masuk lu. Aku tak mau tolak lah pelawaan tu nak masuk. Paling kurang TO dengan cuak kodok lepas lah. Contoh. Abu Hurairah buat sungguh. Dia nampak Sayyidina Umar. Dia tak nak tanya soalan. Sayyidina Umar pun lalu sampai depan Masjid Nabawi. Dia kata ada satu soalan, sambil berjalan lah. Sambil berjalan lah, Sayyidina Umar pun jawab, habis.
Ada lagi soalan? Tak ada dah. Rumah tak sampai lagi. Maka Sayyidina Umar berkata, aku minta izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada sampai rumah Sayyidina Umar. Patah balik main duduk depan masjid. Tangan duduk sini. Nampak? Ni dia cerita ni. Dia duduk apa, musing-musing lengan ni. Lalu Abu Bakar, kawan ni duduk fikir soalan apa pula. Dapat satu soalan, Abu Bakar pun lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Ibn Abi Quhafah, nak tanya soalan. Tanya sambil berjalan. Tanya soalan, Abu Bakar pun jawab. Habis. Rumah tak sampai. Sekarang jalan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik Abu Hurairah pergi depan. Nampak Rasulullah lalu. Nabi pun lalu. Sampai depan masjid. Nabi pun bagi salam. Sifat Nabi ialah sahabat tidak pernah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberi salam. Walaupun adab dia, hak pelajar ni kena bagi salam kat tok guru. Tetapi yang lebih besar pahala ialah orang yang memulakan salam itu. Dan salam, memberikan salam, menjawab salam boleh mengikis sifat takabur dalam hati. Itu dia punya kelebihan memberi salam ke orang. Orang Islam yang kamu kenal ataupun orang Islam yang kamu tidak kenal, itu dia punya tata cara memberi salam. Bagi salam tuan-tuan, Allah hakih sifat takabur dalam hati. Nabi ini dengan para sahabat, sampai sahabat akan menyorok tepi tiang, duduk macam tu, tepi dinding, punya nak bagi salam, baru jengah kepala Nabi, assalamualaikum. Nabi bagi salam dulu. Begitulah bila jumpa sahabat, Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Abu Hurairah jawab, waalaikumsalam. Abu Hurairah ni dia nak tanya soalan. Sebelum dia nak buat tanya soalan, sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya. Sebelum dia berlakon lah nak tanya orang tu, baru nak berlakon, dia baru nak tanya, Nabi kata lapang ke? Tangan duduk sini ni. Dia kata waktu ku tanya, baru duduk jumpa Nabi, tangan duduk sini. Faham Rasulullah tuan-tuan. Orang lain tak faham. Kenapa Nabi faham tuan-tuan? Kerana Nabi rapat dengan semua sahabat. Sehinggakan setiap sahabat Rasulullah menganggapkan diri mereka adalah yang paling disayangi oleh Rasulullah berbanding orang lain. Nabi paling sayang dia. Semua sahabat sehingga mereka beranggapan dalam diri mereka bahawa mereka lah yang disayangi oleh Rasulullah. Sebab tu bila Abu Hurairah dia baru duk buat nak tanya soalan, Nabi kata lapang kah? Allahu Rabbi. Nak jawab apa tuan-tuan? Lapang ya Rasulullah. Nabi kata jom pergi rumah. Hak tu dia tunggu pun. Khono tuan-tuan. Nabi kata jom pergi rumah. Allahu Akbar. Pergi rumah. Sampai rumah, Nabi pun masuk, panggil Abu Hurairah masuk. Dia tanya ada apa di rumah? Tanya isteri. Satu riwayat kata ada semangkuk susu di rumah Nabi. Semangkuk bukan sebelanga. Semangkuk. Ada riwayat kata waktu Nabi duk tunggu dengan Abu Hurairah duk sembang dalam rumah tu, orang ramai betul-betul ketuk pintu, ya Rasulullah, hadiah kepada kamu semangkuk susu. Abu Hurairah pun tengok semangkuk. Kalau aku dengan Rasulullah, insya-Allah kenyang, cukup. Alhamdulillah. Rezeki yang Allah Taala bagi. Nabi pun kata Abahir. Abahir ni salah satu panggilan lah. Abu Hurairah dipendekkan jadi Abuhir. Bapak kucing jugalah. Abahir. Abu Hurairah kata labbaik ya Rasulullah. Apa saja arahan ya Rasulullah. Nabi kata ni orang bagi susu ni semangkuk. Alhamdulillah, Abu Hurairah kata. Wahai Abu Hurairah, panggil semua kawan-kawan kamu di Masjid An-Nabawi. Nak empas pintu ke tak empas pintu tuan? Tak makan daripada kemarin lagi. Dah tunggu umat tak faham, tunggu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar tak faham, tengok Nabi faham. Dah faham dapat susu semangkuk je. Dah dapat susu semangkuk, Nabi suruh pergi panggil semua. Lagu nak pi tak pi lah ni kawan ni. No?
Ay, nak bebai, ha? Nak bebai tak bebai, ni arahan Rasulullah wajib diikuti. Kata Abu Hurairah, disebutlah hati dia, ini arahan Nabi. Kalau nak ikut makanan ni, untuk kami dorang pun belum tentu kenyang. Susu semangkuk. Dia pun pi, tak tahulah hentak kaki ke dah apa ke kan. Semua ahli sufah, berapa puluh orang, semua mai. Dah mai semua masuk dalam rumah Nabi yang kecil tak saat ni. Nabi pun kata, Abu Hurairah, ingat kau nak suruh minum, persilakan mereka untuk minum. Dua kali duk lagu duk geram, duk pegang mangkuk tu kan, duk genggam kuat ni, apa ni? Dah lah suruh panggil semua, orang lain minum pula. Abu Hurairah kata, Nabi suruh aku untuk bagi semua dulu minum seorang-seorang. Ni duk gerak kan, gerak halkum ni, duk turun naik, turun naik. Bagi kat orang pertama, geduguk-geduguk minum. Orang kedua, geduguk-geduguk. Kata Abu Hurairah, bila sampai orang nombor 3, nombor 4, aku pun panjang sikit lagi nak tengok. Nak tengok tinggal banyak mana. Dia cerita, Abu Hurairah kata, aku pun panjang lagi aku tengok. Banyak je tak? Ha, banyak. Semangkuk banyak mana. Sampailah habis semua, semua pun balik. Fama baqiyah, kata Abu Hurairah, tinggal lagi yang tidak minum ialah aku dan Rasulullah. Lalu kata Nabi, wahai Abu Hurairah, minumlah, dan aku juga lapar seperti kamu. Nabi hari itu sama macam Abu Hurairah, lapar Nabi. Wahai Abu Hurairah, minum. Abu Hurairah ambil mangkuk minum. Minum lugu, minum, minum cara sunnah kan, bismillah apa semua, minum. Buat-buat bagi kat Nabi lah, tapi nak lagi. Buat-buat suar tu, Nabi kata minum. Dia pun tak kata tak apalah, macam Melayu, Melayu, malu-malu Melayu kan. Ish, tak apalah, tak apalah, duk tarik mengikut ni. Dia bila Nabi kata minum, memang nak minum lagi. Dia pun ambil minum, bismillah, minum, 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 minum. Suar ke Nabi. Nabi kata minum, abahir, ishrab. Dia pun minum. Dia suruh ke Nabi, Nabi kata isyrak. Kenyang dah naknya, kenyang dah. Tapi dah Nabi suruh minum lagi, dia pun minum lagi kali keempat. Dia pun bagi ke Nabi, Nabi kata isyrak, minum. Dia kata, ya Rasulullah, seolah-olah setiap urat aku dipenuhi dengan susu. Kira dia minum ni lebih pada kenyang. Maka Nabi pun ambil. Lepas dia tak mau sudah dah, Nabi pun ambil bekas tadi, Nabi pun minum. Kata Abu Hurairah, bila Nabi letakkan bekas tu, aku melihat takat susu itu tidak berkurang sedikit pun. Dia main pada langit tu, bukan main itu daripada langit. Mukjizat Allah Ta'ala bagi. Hak makanan ni, rupanya bila tengok cerita buku kisah mukjizat Nabi tentang makanan ni, banyak. Banyak sangat. Binatang. Satu unta jadi liang. Unta ni dia bekerja dengan satu keluarga Ansar ni. Kerja macam biasa lah, bawa ayam apa semua, satu hari jadi liang, mengamuk. Saya pernah tengok unta mengamuk, tuan. Kita duk tengok unta Arab duk tibai, dia buat tak heran kan. Kalau dia mengamuk sekali, unta dewasa ni, dia gigit orang, dia boleh angkat arak tu, angkat tak belah ni. Ni dia gigit tau ni. Ha, jangan bagi dia mengamuk. Kita, saya duk tengok, oi, 80 kilo ni orang ni. Ni dia gigit tau ni. Kalau unta mengamuk. Satu unta jadi liang. Tak boleh nak buat apa. Pi dekat, dia nak terkam, nak main pijak nak terkam ni. Nabi lalu, sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak tengok sat? Liang sangat ni. Nabi pun masuk. Dia kata, jangan pergi dekat, ya Rasulullah, sat lagi dia kejar kamu, dia mencederakan kamu. Nabi kata, tak apa. Bila Nabi masuk, Nabi panggil unta tu. Unta tu tengok Rasulullah. Dia pun datang dekat dengan Nabi SAW. Lalu Nabi pun mengusap-ngusap ubun dia. Lalu unta tu pun duduk dan dia sujud kepada Nabi SAW. Sujud lah, sujud. Sahabat kata, ya Rasulullah,
Unta ni benda tak berakal, tetapi dia boleh sujud kepada kamu. Sedangkan kami berakal, kamilah yang lebih berhak untuk sujud kepadamu. Nabi pun sebut Allah mengharamkan satu orang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Hadis ni. Unta ni mai, hak tadi liak ni, punya liak, punya karang. Dia mai, Nabi usap dia, dia pun sujud depan Nabi. Kemudian dia pi, dan bermula daripada itu, unta tu menjadi jinak macam biasa balik. Seorang sahabat Nabi nama Ya'la ibn Murrah, saya sebut tak saat ni, dia berjalan dengan Nabi satu hari, dia tengok tiga benda. Sampai satu tempat berjalan dengan Nabi, unta juga, tapi bukan unta liang, unta jinak ni. Bila Nabi lalu berdekatan dengan unta tadi, maka unta tadi dia bunyi, dia gerak-gerakkan kaki dia, dia pun bunyi. Dia berjalan depan dekat dengan Nabi, kemudian air mata dia turun berlinangan unta tadi. Kata Ya'la, seolah-olah Nabi bercakap sesuatu dengan unta tu, macam Nabi bercakap. Dan itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata seluruh makhluk yang berada pada tujuh petala langit dan seluruh inci bumi mengenali bahawasanya aku adalah Rasulullah. Semua makhluk kenal itu adalah pesuruh Allah, semua makhluk. Sebab tu binatang hormat Nabi, tahu kata Rasulullah, batu tahu kata Rasulullah, pokok tahu kata tu Rasulullah. Itu juga jin-jin dan syaitan tahu itu adalah pesuruh Allah. Rupanya unta ni dia mai teriak di tepi Nabi, dia pun bagi tahu, ya Rasulullah, tuan aku suruh buat kerja banyak tapi bagi makan yang sedikit. Makan sikit dah, buat kerja banyak. Nah, Arab yang dengan binatang ni memang sampai hari ni kita boleh tengok lah. Waktu saya mengaji di Syria dulu, mereka masih menggunakan baral di tengah di jalan-jalan raya ni, baral. Kacuk di antara unta dengan himar, dia keluar baral. Kuat lah. Tapi punya duk suruh buat kerja ni, sampai apa, empat-empat kaki ni terbuka, jatuh di bawah. Lidah ni terkeluar, letih. Kita tengok ni sebab lah, kesian kan. Yang itulah yang banyak berlaku dan pernah berlaku pada zaman Nabi. Maka Nabi pun tanya, Nabi kata, siapa tuan ni unta ni? Seorang ansar mai, saya ya Rasulullah. Nabi kata, sesungguhnya unta ni telah mengadu kepada aku sebentar tadi, kathratal amal wa qillatal alaf. Kamu suruh dia buat kerja siang malam, akan tetapi kamu memberi makanan yang sedikit kepadanya. Ittaqullaha fih, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap para binatang. Jaga hak binatang, ra'i hak binatang, kasihanilah binatang. Maka sahabat tu pun mula daripada hari tu, dia pun jaga elok lah binatang tadi, unta tadi. Kata Ya'la bin Murrah, dia pun meneruskan perjalanan dengan Rasulullah, terus berjalan dengan Nabi sampai satu tempat Nabi nak qadha hajat. Bila Nabi nak qadha hajat, Ya'la duduk jauh lah, takkan duduk dekat dengan Nabi, dia pun duduk jauh, tapi dia duduk perhati Rasulullah. Maka dia melihat Nabi SAW mengarahkan dua batang pohon untuk mendekati Rasulullah. Mukjizat Nabi menggerakkan pohon, bercakap dengan pokok, mengarahkan pokok untuk beralih satu tempat ke satu tempat ni, banyak pokok tuan. Nabi Sulaiman dia tak arah pokok, jin dengan manusia je, binatang, jin, manusia dan binatang. Rasulullah pokok dan kayu. Kata Ya'la bin Murrah, aku melihat Nabi memanggil pohon. Kemudian Nabi kata, tunduk dengan, tunduk ke bawah dengan izin Allah. Nampak ayat Rasulullah ajak, tunduk ke bawah dengan izin Allah. Dia tak sama macam ayat penguasa pemerintah lain, tunduk dengan kuasa dia. Nabi kata, tunduk ke bawah dengan izin Allah. Pokok tu tunduk merimbun ke bawah, sebab Nabi nak qadha hajat.
Kata yang Allah, kemudian Nabi memanggil pohon yang kedua. Pokok tuan. Daripada situ bergerak mai. Tapi disebabkan kedua-dua pohon itu masih lagi kecil, Nabi kata bergabunglah kamu kerana Allah. Duduk dekat. Lalu dua-dua pokok tu mai dekat dengan Nabi, kata yang Allah, dan dua-dua pokok tu pun tunduk depan Nabi, bukan sujud, tapi dia nak bagi rimbun. Apa nama ni, nak tutup Nabi sebab Nabi nak qada hajat. Habis Nabi qada hajat, aku melihat Rasulullah mengisyaratkan dengan mukanya ke kanan dan ke kiri. Lalu kedua-dua pohon tadi berundur dan pergi ke tempat asal mereka. Ini kita baru dengar kan. Padahal Nabi menggerakkan pokok ni, mukjizat Nabi ni berbelah-belah kali. Sahabat tengok, macam banyak di kalangan sahabat yang tengok. Ada satu badui, dia pergi depan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, apa benda luar biasa yang kamu ada untuk aku masuk Islam? Nabi pun tengok keliling. Ada pokok kurma, ada setandan buah kurma, setandan. Nabi kata, kalau aku panggil tandan kurma tu mai mengadap depan aku, hang masuk Islam? Badui ni kata, ya. Tandan kurma, tuan. Hadis ni sahih. Nabi pun bagi arahan kat tandan tu, turun kamu kerana Allah, dengan izin Allah. Tandan tu turun, bum, jatuh. Sehingga membentuk bekas, kata para sahabat. Tandan kurma, jatuh atas tanah, jadi bekas. Dia turun, mak, jatuh. Kemudian dia bergerak mai depan Nabi. Kemudian dia perpatah balik, dia naik balik, duduk tempat dia. Badui tu kata, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadar rasulullah. So Islam tu, alhamdulillah. Kan? Kanah? Ada badui seorang lagi. Badui ni maksudnya Arab yang pedalaman. Orang asli Arab lah. Duduk pedalaman. Dia buru dhab. Biar awak pada bahasa, dia buru dhab. Dah dapat apa? Dia pun pergi Madinah. Pergi tengok orang duduk rumun Nabi. Duduk dengar Nabi kuliah. Bila dia sampai dalam kuliah ni, para sahabat taklah ramai sampai macam ni. Duduk kumpulan tu. Dia quick hadut belakang sekali. Dia kata, tu siapa dia? Badui ni. Dengan pegang bewak. Badui ni dia, badui memang macam tu. Dia tak protokol. Dia duduk daripada jauh satgi, dia cekak Nabi, wahai Muhammad, bagi sikit zakat, hak Allah bagi. Dia tak ada protokol. Mai daripada memburu tuan tu, dengan bau, dengan apa ni. Dia kilik ni, dia tanya kat sahabat tu, siapa dia? Dia berkata, itulah pesuruh Allah. Allah pilih dia. Sekian. Dengan bewak-bewak tadi, dia pun pergi depan. Ini Nabi duduk kuliah ni. Tapi Nabi bukan jenis pengawal keluar ni. Badui tu mai, dia tak bewak tu depan tu. Dia kata, wahai Muhammad, adakah kamu pesuruh Allah, Rasulullah? Nabi kata, ya, ana Rasulullah, aku adalah pesuruh Allah. Wahai Muhammad, kalau bewak ni mengaku hang Rasulullah, aku mengaku hang Rasulullah. Tu dia. Nak buat macam mana tuan? Kita kalau ambil burung hak kita belah, latih dia, kamu Rasulullah, kamu Rasulullah, boleh dia bercakap kan? Burung hak kita belah. Ni dia ambil mana-mana hala bewak tu. Dia metak depan Nabi, dia tunjuk, wahai Muhammad, kalau bewak ni mengaku hang pesuruh Allah, aku mengaku hang kamu pesuruh Allah. Nabi pun tengok dhab tadi. Nabi kata, man ta'bud. Soalan pertama Nabi tengok, tuan-tuan, Nabi ajak. Nabi kata kat biawak tadi, Nabi kata, siapa yang kamu sembah, wahai dhab? Nabi tak kata, aku siapa? Beritahu saat dia ni. Tu belagak sikit. Nabi kata, man ta'budu, siapa yang kamu sembah, wahai dhab? Semua makhluk menyembah dan bertasbih memuji Allah. Lalu jawab dhab tadi, alladhi fis sama'i arshuh wa fil ardi sultanuh. Kata para sahabat, semua kami yang berada dalam majlis itu
mendengar biawak itu bercakap dengan bahasa yang dapat kami fahami. Bahasa Arab. Bila Nabi tanya, wahai biawak, wahai Dab, siapa yang kamu sembah? Jawab Dab itu, aku menyembah yang di langit arasnya dan di bumi kesultanannya, Allah Azza wa Jalla. Lepas tu baru Nabi tanya, faman ana? Aku ni siapa wahai Dab? Dab tu pun jawab, anta rasulu rabbil alamin. Kamu adalah pesuruh Tuhan kepada sekalian alam. Wa khataman nabiyyin, wa khatamun nabiyyin, dan kamu adalah penutup kepada segala nabi. Maka Badawi itu pun dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Jadi yang itulah antara sedutan apa mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yang saya rasa tekat tu dulu untuk dikongsikan. Lain tu banyaklah, banyak sangat lagi yang diberikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia nombor satu di sisi Allah, iaitulah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku luqa lihada astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah, manfa'kanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.